Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam. Wow. Dari alam gaib sampai alam nyata. Apalagi kalau bukan Sobat Jajan. Dan ini Mystery Box HP. Wow. Ya, ini tuh Mystery Box berkesempatan dapat HP gitu ya guys ya. Ini tuh Bang Jajan lagi scroll di Shopee teh geningnya. Muncul tuh Mystery Box berkesempatan dapat HP. Wow. Ini harganya itu 150.000 per satu mystery box nih. Nah, ini Bang Jajan nyoba beli 6 dulu ya. Nanti kalau bagus nanti kita bakal cari-cari lagi mystery box HP gini atau mystery box gadget atau mystery box iPhone. Pokoknya nanti kita bakal cari-cari deh ya kalau kita udah ketagihan banget sama mystery box HP ini. Ini nama tokonya itu Bang Jajan di Shopee, nama tokonya sebuah nama, sebuah cerita. Karena ini ada dua tuh. Nih kayak begini, kayak sincrotannya nih. Nih ditimpah aja deh ya sincrotannya di si Dobleh nih. Maaf ya Bleh, nanti ada sincrotan ya. Kagak apa-apa bos. Oh iya 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 iya. Yaudah langsung aja kita brebek-brebek ini paketan mystery box nih. Tapi sebelum kita brebek-brebek, buat kalian yang belum subscribe, subscribe duluan cuy. Jangan lupa juga buat di like, komen juga sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat yang share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Atau lagi jangan sampai lupa buat nyalain tombol loncengnya biar apa, biar kalian bisa join jadi tim subscribe yang selalu dapat notifikasi di setiap ada video terbaru dari yang channel ini. Oke. Yowes, langsung ayo kita brebek. Duh. Nah, ini tebel banget ini plastiknya. Gak bisa ini cuy. Nah, kena nih. Tuh, ini baru nih bisa nih. Tebel dan juga ini tuh kayak yang apa, rapet banget sama si dus dalamnya tuh ya. Tuh, ih aman banget ini. Seneng gak kalau ada apa namanya paketan yang aman kayak gini ya, tebel. Masa, iya. Terus apalagi kalau di bubble wrap, tapi ini mah kayaknya nggak di bubble wrap juga udah aman banget. Lihat plastiknya aja sampai tebel kayak gini kan. Tuh. Nah. Yaudah. Iya. Perlu tenaga ekstra. Bang Jajan harus berubah dulu jadi Power Rangers Megazord. Iya. Iya, ngemeng-ngemeng masalah Power Rangers. Kalian ada nggak sih para penggemar Power Rangers juga kayak Bang Jajan di masa kecilnya? Ya sekarang juga masih kecil sih ya, baru 12 tahun gitu kan Bang Jajan. Kalian ada yang senang Power Rangers nggak? Kalau senang, senangnya sama Power Rangers apa? Coba komen di bawah. Wah, ini plastiknya mie sedap. Oh. Plastiknya mie sedap. Jangan-jangan isinya ini mie sedap semua. Ada yang muncul itu dari bawahnya encuy. Apaan tuh? Ada yang ngebrojol. Oh, ya nggak diboxin ini. Mystery box nih. Waduh, udah, yaudah. Kita bukanya dari sini aja kali ya. Kita gunakan jurus goh rogoh ya. Si doble. Nah, dari sini aja deh. Tuh. Kita rogoh dari sini. Kita pakai jurus rogoh-rogoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yah, kagak di boxin kayak begini dah. Idih, ada box gede nih. Wih, udah kelihatan nih gambarnya nih. Kita tutup dulu karena nggak diboxin sama dianya. Oh, tokonya. Ini sih headset extra bass yang coba kita buka dalamnya. Gede banget. Bang Jajan pernah dapat. Wow. Wow, Bang Jajan pernah dapat sih kayak beginian, tapi ini sih warnanya kayak eksklusif gitu banget, gas ya. Wow, seksi banget ini sumpah. Bleh, ini lo mau pakai nggak Bleh? Ya lumayan lah kalau buat denger-dengerin musik gitu Bleh. Lumayan bos, boleh lah gue pakai. Boleh, gampang. Dipinjemin deh ya. Tapi bohong. Iya sih bos, pelit banget. Bodoh ah. Udah lanjut lagi. Udah pelit sama si Doble mah ya. Kasian nih. Makan gak dikasih makan ya. Minum gak dikasih minum. Asisten tuh ya. Kasian banget si Doble. Kita rogoh lagi. Ada box nih. Ini apaan? Wih. Earphone lagi. Ih, JBL. Wih, sekarang ya. Mystery box kayak begituan. Pada demen banget ada isi headset JBL-nya. Senang Bang Jajan sama headset kayak beginian. Coba
Kita lihat warnanya. Warnanya biru hitam, dungs. Ini juga keren banget warnanya. Tuh. Wah. Ini baru. Oh, sama aja sih. Nope. Tadi mau ngomong. Ini baru nih muat nih buat si Doble. Kagak ada yang muat, Ble, buat ente, Ble. Iya, dicari aja nanti di all shop nanti. Gitu. Ah, kita rogoh lagi ini. Wow. Ini apa ya? Mana gua tahu. Ini kayaknya jack audio dari kamera buat kamera juga atau laptop atau PC. Coba buat kalian yang tahu, ini fungsinya buat apa nih jack audionya? Coba komen di kolom komentar di bawah. Lanjut deh-nya. Dirogoh lagi. Nah. Ih, gede-gede nih. Buset, gede-gede banget. Ini dulu yang kecil. Kita dapat Oppo VOOC flashing data line. Apa Oppo VOOC mah biasa nah fast charging-nya. Oh, kabelnya doang ini, kabel data line-nya nih. Tuh, tapi ini masih micro USB ya, belum type C gitu. Ya udah, kita rogoh-rogoh deh-nya. Coba ini. Suh. Hah? Earphone JBL deui. Alhamdulillah. Ini tandanya kudu sering-sering nih ini kita apa dengerin musik atau nonton-nonton video itu harus pakai headset mungkin ya, pakai earphone. Iya. Kita buka deui. Ini apa kardus kecil lagi. Ih, sama pula lah kau. Cie, samaan cie, kabel data lain lagi cie. Gue tampol lo Jan, udah langsung lanjut lagi dah. Lanjut lagi rogo. Ini kan Bang Jajan belinya kan cuma 6. Oh, mungkin disatuin dalam satu mystery box yang sepaket gini kali ya. Jadi banyak. Ini udah lebih dari 6 perasaan ya. Anu iya naon coba. Bluetooth CK02. Mini Bluetooth Music Receiver. Tuh. Tapi ini ada kayak encelet-encelet kayak gitunya. Coba. Hah? Oh. Kayak begini bentuknya. Ini receivernya ya. Oke, begitu. Iya. Nah, ini ada kabel kayak beginian ya, sama tuh kayak tadi ya. Tuh. Oh, buat ini juga kali sama. Ya, kagak paham deh kita. Nanti kita baca aja deh kalau mau pakai di belakang nih. Kalian ada yang punya juga nggak sih kayak beginian? Biasanya kalian pakai buat di mana nih? Buat di laptop apa di smartphone? Komen di bawah. Lanjut lagi. Yang ini, nah, paling kecil. Nah, sama juga di kabel kayak begituan. Terus kita dapat apa lagi nih, kecil juga nih. Wow, tuh deg-degan nananya. Ya ada apa ya? Ada gambar-gambar kayak begininya. Samsung Galaxy S10 Plus ini. HP ini Bang Jajan yang lagi buat nge-record ini nih. Ah, masa? Iya. S10 Plus. Ini tapi apaan? Samsung USB data cable. Tuh, buat Samsung S8, S9, S10. Ya. Yeah. Kayak gimana sih bentuk dalamnya? Oh iya, kabel data doang ini. Berarti type C dong. Oke, kalau buat S10. S10 kan type C ya. Lanjut lagi nih, sisa gede-gede semua nih cuy. Si ada nggak yang kecilnya? Ada nih. Ada yang kecilnya. Jangan sampai kalian ngintip ya. Hah. Ini dulu. Ini ada yang paling kecil di antara yang lain. Kita dapat Samsung Travel Adapter Charger ini. Oh, buat S6, S7 sama Note 5 nih, Note 5. Ini charger nih, berarti masih micro USB juga ya. So, lanjut lagi. Ada apaan lagi? Wow. Ini gede banget, asli ini gede banget sih sumpah. Ini gede banget. Ternyata kita dapat portable wireless speaker. Wow. Stereo speaker sih. Widih. Mantul seruntul juga ya, kardusnya berat banget. Coba. Wow. Keren banget. Ini ininya moy-moy. Tuh. Ngenyoy. Bukan moy, ngenyoy gitu tuh. Wah, si Doble ini bisa joget-joget ini. What? Kita setelin musik pakai beginian. Oh, tuh ini nanti tombolnya di sini. Keren ya? Coba kita nyalain bisa gak sih? Nyalain nih dari mana? Nah. Tombol powernya mana ini?
Bukan cuy, di katroknya si Jajan. Katro asli, katro. Ih malu, ih malu gue beneran dah. Mana coba tombol powernya diputer-puter. Oh nih nih nih, on off-nya. Ini kita on-in. Mana? Oh tuh. Jadi Bluetooth mode. Tuh. Bluetooth mode, iya kan. Coba apa buat intermezzo sebelum kita ke barang-barang yang lain. Gimana kalau kita puterin sedikit aja suaranya Bang Jajan. 2000 years later. Dunia indah cantik berseri, kulit putih bersinar hanya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya tadi tuh ya, udah kita puterin suara emas, suara emas, suara perak, suara titaniumnya Bang Jajan. Iya, yeah, udah kita taruh aja dulu lagi nih speakernya. Lanjut deh-nya. BTW buat buat kalian yang mau dengerin versi ini Bang Jajan yang tadi itu dari awal sampai akhir, bisa scroll channel Bang Jajan 11 official paling bawah ya, itu video pertama di channel itu tuh. Lanjut lagi yang ini isinya apa? Sports headset. Headset semua nih rata-rata isinya. Coba. Wow. Wow. Ini headsetnya pasti Bluetooth deh. Headset Bluetooth yang buat olahraga Thea. Dan ini JBL cuy. Wow sih ini, wow banget. Lumayan. Kayak Bang Jajan yang hobi banget olahraga gini kan ya. Kelihatan dari badannya banget gitu. Kayak orang yang apa, seneng banget olahraga kan. Jadi ini pasti kepake banget buat Bang Jajan. So kita lanjut deh, ada kardus biru-biru gitu. Ini apa isinya? Sama aja ini mah yang tadi ya, JBL yang kayak begini lagi. Tiga cenanya JBL-nya, terus ada berapa lagi nih? Dikit lagi cuy. Ini isinya sama aja. Dan tinggal berapa lagi? Satu lagi cuy. Aduh, satu lagi nih. Berarti kita harus bilang apakah nih bareng-bareng. Ya walaupun kebanyakan headset, tapi tetap kita harus bilang apakah bareng-bareng sambil ngotot dan ada menggigil-menggigil nih. Kalian siap cuy? Yaudah langsung aja ya Bang Jajan itu. Mulai dari satu, dua, tiga. Oh, gue geterin dong. Iya geterin. Nggak bisa diangkat. Soalnya ini bawahnya jebol loh. Tuh tadi kita gunting. Yaudah ulang lagi dari Mystery Box yang terakhir di video kita kali ini. Dia bakal ada hadiah HP-nya. Amin. Ini soalnya namanya Mystery Box, berkesempatan dapat HP. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, berarti bukan kesempatannya Bang Jajan ya. So langsung saja kita buka. Kita ambil. Dan ternyata ini kardus gedein. Kardus gede cuy. Kardus gede. Kita singkirin dulu tuh kan, bolong kan tadi kan. Bleh, awas kesepak bleh. Nanti nangis lagi lu. Nah, kan? Tuh, kita dapat kayak beginian cuy. Ini ada apa ini nyelip-nyelip? Oh, kita dapat ginian tuh. Apa OTG? Dan ternyata yang terakhir ini, wow. Sony Extra Bass dari. Kita dapat headset gede lagi guys. Oh ini ada solasinya. Tuh. Coba Bang Jajan mau lihat dah. Ini tuh headsetnya warnanya. Oh putih. Ini hampir sama, sama nih. Sama kayak yang waktu itu Bang Jajan dapat juga pernah deh. Tapi waktu yang itu mah mereknya kayaknya JBL ya. Tapi sama-sama keren sih. Pasti ini lumayan juga harganya. Dan kualitas audionya udah pasti mantep gitu kan, headset-headset kayak beginian. So udah kita buka-buka semua isi dari mystery box-nya. Menurut kalian yang paling menarik yang Bang Jajan dapat kali ini itu tuh barang apa? Kalau menurut Bang Jajan sih ini. Jujur, ini keluaran suaranya sih ajib banget ya. Kayak yang sopan gitu ya, nggak yang langsung blok-blok-blok-blok gitu kan. Terus tadi pas awal ngidupin juga kayak yang sopan gitu ya, si Eteh-Eteh yang ngomongnya teh apa namanya? Bodo amat ah. Yang tadi tuh pas awalnya pokoknya dah, kalian putar lagi aja nanti pas
mulai lagi nih ya. Pokoknya barang ini nih kalau Bang Jajan sih seneng nih. Kalau kalian yang mana, komen di bawah. So segitu aja guys video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Dan pastinya Bang Jajan doain kalian terus. Semoga selalu sehat dan bahagia, serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Komen halah dihandap saseur-seur. Nah pada request video naon deui, so komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang punya rekomendasi snack-snack berhadiah atau mystery box yang mantul seruntul tak puntuleh puntuleh, bisa rekomendasiin di Instagram atau Facebook nih Bang Jajan, di @bangjajan11. Facebooknya juga sama, Bang Jajan 11 tanpa spasi. Jangan lupa ramein juga channel keduanya Bang Jajan di Bang Jajan 11 official, karena pengen banget sih ya rajin juga upload video di situ setiap harinya. Yang punya TikTok atau Star Maker boleh juga itu ramein akun nih Bang Jajan di Bang Jajan 11 tanpa spasi juga. Ya udah segitu aja ya guys. See you on my next video. Wassalamualaikum. Dari Bang Jajan yang kali ini dapat banyak banget headset. Buat apa ya? Buat dengerin suara Bang Jajan di YouTube ini, buat dengerin di IG misalnya, ini di TikTok ini. Lu atur aja Jajan. Ya udah deh, yang penting judulnya suara gue bagus banget. Bagus buat dibully. Jangan kalian bully lah. Udah populer lah kalian lah.